Halo guys, ini saya kaget dapat ikan tuh yang ada sisiknya itu. Nah, ikan ini, ikan putih-putih ini sama gorgon. Oh, itu taruhan, itu masih hidup, biar dulu guys. Itu di belakang masak ini yang sudah mati. Nah, itu ada udang satu. Ini kaget mau menghilangkan ini guys ya, menghilangkan sisik ini. Sisiknya ini cukup pakai ini saja guys, pakai sendok garpu. Pakai sendok garpu. Oke guys, lanjut di video panjangnya. Dar. Nah, oke guys, kaset channel balik maning guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaset balik maning guys, kembali lagi. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support KJ channel, matur thank you. Oke guys, kali ini KJ mau ini guys, nah, menghilangkan sisik ikan ini, ikan water ini guys, nah, tapi besar sedikit. Pakai ini saja, cukup pakai sendok garpu guys. Nah, karena KJ nggak ada apa buat garuk itu, hilangkan sisik ini buat hilangkan sisik itu. Sisik ikan apa saja guys ya, kalau pakai pisau itu susah sedikit guys ya, pakai pisau itu susah sedikit. Kalau pakai ini sendok garpu ini senang guys. Caranya seperti apa? Oke guys, deret. Nah ini guys, ini saya sudah bikin guys ya. Nah ini sendok garpunya, nah, seperti ini, dibengkongkan seperti ini. Ini kecil ini, yang ini besar ini. Ini sendok garpu, saya sudah modified. Ini kita potong, lepas itu kita bengkokkan, terpatu ditajamkan guys ya. Nggak usah tajam-tajam sangat, pokoknya sudah tajam sedikit, bisa buat garuk ini guys, bukain. Kalau langsung seperti ini, susah sedikit guys ya. Nah, mau dibengkokkan seperti ini. Nah, seperti ini. Baru bisa apa? Nah, baru bisa buat garuk itu sisik ikan. Cukup pakai ini sendok garpu saja ini. Nah, awalnya seperti ini guys ya sendok garpunya. Nah, ini sekadar sudah mau di pipe ini. Oke guys, let's go guys. Caranya seperti apa? Oke. Nah, ini kalau buang sisik itu mau apa? Lawan arah guys ya, dari belak apa? Buntutnya pergi sini. Nah seperti ini, nah, senang guys ya kalau pakai ini, senang. Sebentar saja sudah bersih guys. Sudah bersih. Sudah nggak ada sisiknya ini, sudah bersih, licin-licin itu sisiknya ini. Pakai ini, cukup pakai ini saja. Kalau masih seperti ini susah guys ya, masih seperti ini susah karena belum dimodifikasi. Kalau sudah seperti ini senang guys. Kita coba lagi guys. Nah, ini besar sedikit. Nah, ini kacet mau buang sisik ini, ikan putih-putih ini aja guys ya. Ada itu haruan, tapi kaget belum mau masak, masih hidup. Nanti kaget bikin apa videonya lagi lah. Kalau apa itu haruan gorgon itu kutuk itu pun senang pakai ini guys. Betul-betul apa
Kalau ini ikan ini dia senang guys ya, karena sisiknya sedikit saja nipis. Tapi kalau haruan itu kutuk itu susah sedikit guys, keras. Sudah sebentar saja sudah bersih sisiknya. Nah, penampakannya seperti ini, cukup pakai ini saja, sendok garpu ini. Nah, cukup pakai ini saja. Oke guys, ada lagi kecil ini, senang guys. Kalau saudaraku nggak ada itu alat buat garu apa sisik ikan apa ikan saja, kalau pakai pisau susah, pakai sendok garpu saja guys ya, mau dipakai seperti ini senang. Betul-betul apa apa itu cepat guys. Kalau pakai pisau susah sedikit dan nanti bahaya juga kalau pakai pisau. Pakai pisau pun bisa tapi susah sedikit guys ya. Kalau pakai ini senang. Pakai ini. Nah, sebentar saja dapat banyak. Ini kan talapia ini. Ini sisiknya kecil-kecil masih apa halus. Nah. Oke guys, sebentar saja dapat banyak. Nah, pokoknya pakai itu guys ya, pakai sendok garpu. Ini gadget berbagi saja guys ya, tidak menggurui, berbagi saja. Caranya menghilangkan sisik ikan ini pakai sendok garpu. Nah, dan sendok garpunya ini dimodifikasi seperti ini guys ya. Dibengkongkan seperti ini dan ditajamkan sedikit biar bisa buat garuk seperti ini. Oke guys, cukup segitu saja, semoga terhibur, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih, wassalamualaikum.